Semua kita sekarang di Courmayeur. Ini Courmayeur. Courmayeur kota di kaki gunung Monte Bianco. Monte Bianco itu yang sana tuh Monte Bianco. Monte dia arti gunung, Bianco putih bahasa Itali. Ini gunung tertinggi di Eropa. Torang di sini Itali, DP sebelah habis dari sini langsung wilayah Prancis. Selamat pagi. Orang sekarang udah libur di gunung. Sementara salju sebenarnya di Italia sekarang so musim primavera. Spring. Primavera. Musim semi akhirnya dapat tuh kata-kata. Nanti besok turang ke atas. Kong dia siapa tahu ada masakan apa di atas yang boleh turang kopi, fotokopi. Sekarang turang mau keluar. Mau pergi pusat kampung. Mau cari makan. Jadi cuaca so bagus. Oke, turang mau jalan. Di sini rumah-rumah dari batu-batu karena kalau musim salju banyak sekali salju. Ini hari banyak orang lantaran libur Paskah. Di gunung kadang ada matahari, ujang, salju, gunung. Ciao Marco. Ciao moglie mia in striku. Oh. Ini dia nama Fontana kalau di Itali. Fontana. Orang-orang langsung minum di sini air gunung segar. Monte Bianco. Jadi kalau orang mau ke Prancis langsung ada jalan yang potong berupa terowongan begitu di dalam gunung. Sebenarnya kalau kita udah bawa paspor boleh ke Perancis dan ke Swiss. Cuma lupa. Tolong mau ambil makan siang. Ini tanpa polo, polo ria, Italia polo, dikasih ayam, dikasih tanpa bajuan. Daging ayam dikasih polo ria. Masih bantri. Di Italia, bahasa Italia, semua yang suka gelato, es krim, tapi tanpa baju, gelateria. Lupa ini tanpa polo, ayam, tanpa baju ayam, diberi nama poloria. Gioielli, tanpa baju perhiasan, diberi nama gioielleria. Sementara bak antri leh, apa ada ini 3 bule kecil. Sementara bak antri. Sana di dalam ada semua tuh jual-jual di dalam. Sama tahu ada yang boleh orang kopi formu masa di rumah. Su queste fogliette c'è un calendario cristiano che leggo al mattino con mio marito e dell'anno scorso ci non butto via niente. Ecco. In base al titolo io lo conosco. Poi capirò. Ciao caro, Marco c'è Steven. Steven, come state? Grazie lunedì. Bene, bene, fate bene. Noi sai che abbiamo l'abbonamento tutti i giorni. Ini
hari cuaca cerah, tidak apa kelamaring salju, sudah palia dari jauh ada matahari. Karena kalau ngeliding oto mesti bayar parkir, lebih gampang kalau orang pakai bus. Orang mau pergi stasiun di bawah mar, di jalan lain, bukan jalan yang banyak orang. Ini jalan kita suka sekali, antaran jalan sempit, kong semua batu-batu. Ini jalan. Di sini ada restoran. Dari, Selamat pagi Marco. Dari tahun 1877. Sini ada kuntana yang kelamaring air. Ini dia. Karena kalau di gunung banyak sekali air begini, orang langsung minum. Terima kasih Tuhan untuk matahari. Marco tahu bahasa Indonesia bercuma sepanggal-sepanggal. Orang sementara turun tangga. Orang di stasiun ini, di gunung di mana-mana ada mata air, ada fontana. Sekarang mau cuci gigi ya. Ini bus. Di stasiun Kota jam 11 ini. Ini hari cerah. Ini dari stasiun. Welcome to Cornelia. Depe terminal. Biar cuma kampung kecil, mak ada di bioskop dari sini. Bus, kita nama call pergi ke orang pergi. No, cara orang sekarang. Thank you.
Secondo, scusi. Grazie. Sampai sekarang tuh auto cuma sampai di sana nih, boleh mau naik ke atas karena di atas tengah jalan masih ada bas salju, orang boleh aja pakai bajalang bas kiaka di atas, masih ada sisa-sisa sedikit salju. Ada musik pumprang-pumprang. Però bello. Ristorante normale. Come si chiama? La Croce. Quello famoso. Sì, sì, sì. Sampai nih hari panas, saya sampai di sini. Tadi kalian terang mau pilih tanpa makan, tanpa di restoran, panas. Sana gereja, di sana ya.
siang. Cuma lumayan ada matahari. Jauh pemandangan tanpa makan. Angin ini DP buku menu apa DP sejarah restoran kata ini dulu DP restoran ini Pompelo sekarang DP restoran ini ti portiamo i pomodori e poi li condite vai come preferite pomodoro insalata sì. Buon appetito Marco Marco per hot dog che bello città Salicchi Minya. Come si dice buon appetito? Selamat. Kalau ada minyak kayu di Indonesia, buon appetito, selamat makan. Selamat grazie. Makan. Grazie. Grazie, Rabi. Okay. Ini kita pilih hamburger. Kami sekali. Ini di dalam. DP dessert ini gampang sekali mau bikin ini. Bagaimana Marco? Molto buono, enak sekali. Orang ada di Jalang di sini. Ini video nari lagi di Pajalang. Ada Pajalang, ada Sabisa 2. Ini yang di kanan ini orang mau baskia kang. Ini yang di dingin sekarang mbak angin dingin sekali jadi kalau mau baca lang kalau tertahan di dingin jadi mau baca lang sampai di sana dingin karena mbak angin dingin 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 mau dir buka belur bahasa Indonesia neve salju salju neve di teatri salju 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 ed è bello per loro vedere qua che non lo vedono mai perché sono tre video qui loro colpisce tanto la mia fanno come quando io ho detto che pregavo per avere una moglie dal nord al sud all'est mi trovo bene quali due tre ma si parla di più qui di video io sto facendo lui sta parlare dai Selamat Pasca. Malam Minggu, malam Sabtu. No, malam Minggu. Sini selalu acara. Lagi.
Rame begini tuh. Kalau ini libur Paskah, mikir gereja. Ciao. Halo semua, terima kasih banyak so dia terangkat video. Ada balik buat sendiri gunung. Mudah-mudahan orang boleh dapat sesuatu yang boleh orang mau masak, boleh mau masak di sana. Sekarang orang mau pulang, selamat Paskah, kau sabar merayakan. Kalau ada orang kurang di video, harap kritik dan saran yang bersifat membangun. Makasih.